tameng. Membersihkan ya harta yang kita miliki. Dengan kita bersedekah, artinya kita bisa memberikan sesuatu yang manfaat dari harta kita kepada orang lain. Sedekah adalah hal yang bermanfaat dan balasannya berlipat, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Memberikan sedikit rezeki yang kita punya untuk orang lain. Di harta kita itu sebenarnya ada hak orang lain, kayak gitu sih Mas. Ya perlu banget, karena kan kita diciptakan Allah itu bersosial, artinya dari harta yang kita milikin itu ada rezeki bagian juga untuk orang lain. Maka kalau ditanya kenapa perlu bersedekah, ya perlu banget untuk bisa berbagi kepada orang lain itu sendiri. Karena sedekah sebagai tanda syukur kita terhadap apa yang Allah kasih sama kita. Memberatkan timbangan amalan baik kita di yaumul akhir nanti. Yang selalu dibiasain sama keluarga saya, misalnya saya dikasih uang jajan segini, sisain dulu buat orang gitu. Ketika dapet, kasih ke orang dulu, baru digunain gitu. Jadi dibagi di awal. Yang saya rasain sih ada ketenangan, ada kebahagiaan ketika kita memiliki harta, terus harta itu bisa bermanfaat buat orang lain, sehingga orang lain itu yang tadinya kesusahan, dengan sedekah yang kita berikan ada sedikit kebahagiaan yang dia rasakan gitu, dan itu kesan yang sangat istimewa buat saya. Ngerasa dikasih kemudahan sama Allah, kayak Allah tuh ngebukain jalan buat kita. Senang aja kalau lihat kita membagikan sedikit rezeki kita ke orang lain, lebih bahagia. Apa-apa jadi lebih mudah dengan bersedekah. Punya mimpi gitu, terus kita bersedekah. Entah kenapa tiba-tiba terwujud gitu setelah bersedekah. Pokoknya niat bismillah aja gitu. Waktu itu lagi krisis-krisis, lagi kismin-kisminnya ya. Terus saya ikut giveaway Mas, workshop gitu. Harganya sejutaan gitu deh Mas. Ya Alhamdulillah dapet. Dan kalau dihitung-hitung ya, kalau pakai uang pribadi, saya ngikut workshop yang sejutaan, kayaknya itu masih belum prioritas gitu. Kalau seandainya workshop 300, saya akan nyoba gitu. Tapi kalau seandainya workshop sejutaan, saya nggak akan, untuk saat ini belum jadi prioritas. Dan ketika saya sedekah, tahu-tahu saya dapat duit itu, Mas.